Nela Karisma dan Dori Harsa mulai membina rumah tangga sejak Agustus tahun 2020 silam. Meski kala itu pernikahan mereka dibumbui isu perbedaan keyakinan, tetapi selama 4 tahun biduk rumah tangga pasangan pedangdut ini begitu harmonis, adem ayem, dan jauh dari gosip miring. Clovers, inilah potret perjalanan cinta Nela Karisma dan Dori Harsa mulai dari awal kedekatan mereka, berpacaran, menikah, hingga kini dikaruniai dua anak yang menggemaskan. Mari kita simak fotonya setelah yang satu ini. Nela Karisma diketahui menjalin kedekatan dengan Dori Harsa di awal tahun 2020. Kala itu, pertemuan mereka bikin heboh di media sosial dan banyak yang langsung menjodoh-jodohkan. Nela yang berada di puncak karir bertemu dengan Dori Harsa yang kala itu masih dikenal sebagai penabuh kendang dari band pengiring almarhum Didi Kempot. Keduanya disebut makin dekat saat menggarap lagu duet Banyu Moto, yang menempati jajaran trending di pertengahan tahun 2020 silam. Nela dan Dori makin sering menunjukkan kemesraan di depan publik. Kala itu, berhembus kabar bahwa mereka akan segera menikah, terlepas dari perbedaan keyakinan yang dianut. Tanggal 15 Agustus tahun 2020 atau tepat 4 tahun dari artikel ini dirilis, Nela dan Dori menikah secara agama dan negara di Kediri. Hingga kini, tidak diketahui secara pasti apakah di antara mereka ada yang berpindah keyakinan sebelum atau setelah melangsungkan pernikahan. Satu tahun usai resmi menikah, Tuhan memberi anugerah kepada pasangan ini berupa kelahiran anak pertama, Gendis Giona Madaharsa lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 2021. Belum genap 2 tahun, Nela dan Dori kembali mendapat rezeki berupa kelahiran anak kedua yang diberi nama Kenes Nara Madaharsa. Nela dan Dori semakin berbahagia dengan kehadiran dua malaikat kecil di waktu yang berdekatan. Punya jarak usia yang hanya 1,5 tahun dan sama-sama berjenis kelamin perempuan, Gendis dan Kenes diprediksi bakal jadi bestie yang tumbuh bersama. Kini, Nela dan Dori terus menghibur penikmat musik di usia pernikahannya yang memasuki tahun keempat. Gendis dan Kenes menjadi penyemangat mereka untuk terus berkarya. Nah, demikianlah tadi sekilas informasi anniversary 4 tahun. 10 potret perjalanan cinta Nela Karisma dan Dori Harsa dari awal kedekatan hingga punya dua anak. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.